Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Jadi seperti yang kalian udah lihat, aku nih lagi pakai baju loreng atau doreng, aku nggak tahu sebutnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian penasaran, aku bakal ke suatu tempat yang mungkin, oh ternyata tuh tempatnya tuh begini, oh ternyata tuh tempatnya tuh begini. Kalau misalnya kalian penasaran sama tempatnya itu apa, stay tune guys. Jadi sekarang lagi, ya baru mulai. Jadi sekarang lagi ada di Dodik Jorinda Mula Warman. Kita lagi ada di Manggar Sari. Terus itu ini lagi ada LDK. Setiap angkatan itu wajib ada LDK ya. Setiap angkatan itu wajib ada LDK. Dan baru tahun lalu sampai tahun ini itu LDK-nya ada di Dodik Jor. Tahunmu juga. Tapi nggak bermalam. Bener. Benar sekali. Baru tahun lalu dan tahun ini yang ada bermalam-bermalamnya. Thank you guys sudah selecting dulu bisa ya. Ya pokoknya kita bakal lanjut lagi setelah nanti kita keliling-keliling dan aku jadi janji udah bakal kasih tahu kalian kalau misalnya kita bakal keliling-keliling lihat ini tuh tempat apa. Oke. Okay? Kalau misalnya kalian penasaran jangan di-skip, oke. Okay? Jadi ini adalah barak-barak yang khusus anak SMA yang perempuan. Ini adalah barak-barak. Ini aslinya barak tentara, guys. Nih. Ini adalah tempat barak tentara. Kalau misalnya kalian baru lihat, ini adalah barak tentara. Dan ini ada yang kegiatan LDK di sini dijadikan tempat buat khusus perempuan. Ayo ganti baju. Cepet dong. Cepet dong ganti baju. Oh ya, mau lewat ya? Langsung lewat. Apa cepat? Mau gombal tapi gagal. Kak, jujur aku seriusan sama teman semua yang ada di dunia ini. Iya, seriusan kak. Pasti kamu sukanya sama aku kan? Jelek sudah. Iya, jadi udah basi. Bentar, kalau ini belum ini. Cepet apa? Apa? Tadi udah nalim, pakai. Mau gombal tapi masih ada dia dulu. Itu bisa kalau oh, kak, ujungnya mana dari baju gue? Di langit ada apa? Ada bintang, ada bulan, nah, di langit ada bintang, ada matahari. Tidak ada aku kalau kayaknya di hati gue. Jadi ini lagi persiapan buat apa? Ini lagi persiapan buat apa? Api unggun dan renungan malam. Dan aku kayak nggak bisa ngasih lihat. Ini benar-benar kayak udah gelap banget. Tinggal satu lampu itu aja yang kelihatan tuh. Itu aja. Yuk. Dan ini semua lagi baris persiapan lagi buat apa? Sebenarnya banyak sih lampu-lampu barak ada lampu. Ini tuh di sana tuh barak-barak tentara. Terus yang lebih menarik dari baraknya ini ada nama-namanya kayak kejujuran. Ngapain aja sih ceritain? Mana? Jadi tadi tuh ngapain aja? Tadi pagi tuh kita dari awal kita berangkat sini kan langsung dibariskan buat persiapan gladi upacara. Selesai. Yeah. Selesai gladi itu lanjut upacara. Selesai upacara kita makan siang. Makan siang dulu atau sholat dulu yuk? Sholat dulu ya. Sholat Jumat dulu baru kita makan siang. Baru ya pokoknya tahun ini tuh kayak menurutku dari tahun lalu sampai tahun ini tuh LDK-nya tuh kayak paling berkesan. LDK-nya tuh yang paling berkesan. Kenapa? Karena bermalam. Kalau LDK tahunku tuh enggak enak. Karena enggak di Kodam sudah tahun, dari pagi sampai sore. Iya, cuma enggak enaknya dari pagi sampai sore. Terus kayak pulangnya tuh jalan kaki ke sekolah. Untung dekat. Itu panas-panasan bayangin lu. Ya ampun, itu enggak enak. Ya enaknya ya dari tahun lalu sampai tahun ini tuh kayak udah bermalam, terus ada api unggun, baca puisi dan yang lain-lain itu ya pokoknya kayak keren banget lah menurutku. Pokoknya ya susah lah. Berkesan lah paling. Iya. Berkesan lah ini. Dan tahun lalu aku jadi pendamping di sini dan sekarang mereka. Hai. Oh ya, perkenalkan dong. Ya, perkenalkan Iqbal. Nama saya Ahmad Iqbal Hidayat. Ya. Dah. Ayo Aulia. Ayo Aulia. Nah, jadi di sini itu dulu sempat waktu aku masih sekolah, dia adalah anggota-anggota adik-adik kelas paskas aku nih. Tuh, dia anggota adik kelas anggota paskas. Gimana sih ngomongnya ya Allah? Ayo. Jadi dia ini jadi adik mereka tingkat, berdua ini nah. Adalah kayak semacam adik junior di sekolah aku, adik paskas gitu loh. Generasi pertama. Ya, benar. Jadi paskas itu adalah baru tahun pertama yang aku buat. Dan ini adalah generasi pertamanya. Ya, generasi keduanya.
Okay. Aku tak bersaksi ketika merah putih berkibar pertama kali. Indonesia Raya berkumandang membelah langit suci. Aku juga tak bersaksi ketika Soekarno bacakan teks proklamasi. Bukti lahir negeri tercinta Indonesia ini. Dan saya nak kehilangan saudara. Cak! Ini kan gak tunang pergi, Mbak. Jadi baru selesai. Ini udah selesai ya? Baru masih gladi. Yang paling penting lagi, apa Dadek? Taat kepada kedua orang. Video aku berada di barak Nusantara, tepatnya di Dodikjur Malawarman, yaitu yang ada di Banggarsari, tempatnya di Balikpapan. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, yeah, I hope you enjoy this video. Thank you so much. Nusantara itu ada di apa sih? Ya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and dan itu tadi dia, aku berada di Dodikjur melawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, dan itu tadi video tentang ngomong apa sih? Dan itu dia tadi